Itu siapa duitnya nuk cair. Ayo nya, abis ti payun ah, sing awet apa nak? Ayo. Dah kali itu ayo, kunci nak eh. Permisi hatiku. Dadah dulu. Kum. Kum. Kehete. Yo. Yuk, mangkat. Gaskan pokoknya. CUD di pom Batu Lawang. CUD di pom Batu Lawang sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuklek. Nope. Cuklek. Nope. Cuklek. Aduh. Ternyata tidak langsung. Ya Neo. Berangkat Neo. Oke, trot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya. Okay. Kita nge-vlog sambil COD. Kita bikin video garing. Kikiu. Ada cewek coy. Katanya udah nyampe pom Kertahayu tadi cuy, makanya gua ini baru otw. Soalnya ribet juga tadi itu orangnya, udah di WA, udah nawarnya minta ampun, terus nanya minus sama kelengkapan, buat apa lagian gua cuy jual HP minus kan? Ribet sih kalau jual HP minus, pasti ujung-ujungnya balik lagi nanti. Mungkin ini cuy jalanannya agak-agak poek serem gimana gitu. Makanya gua ini ditemenin sama si Sanimung di belakang karena harus melintasi kebon awi dan kebon karet. Eta bang. Insya Allah lah kepake. Ya kalau misalkan gak kepake ya gak apa-apa, bisa gua bawa balik lagi cuy. Simpel sih sama gua mah cuy, tinggal nanya HP ada barang apa aja, nawar dikit gak apa-apa, gak usah tanya bla 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 bla. Mumet. Lagian gini kan cuy, jadi sekarang ini perekonomian lagi memang sulit sekali. Mungkin biasanya juga saya itu di rumah biasanya jarang banget gitu kan naro-naro barang nyampe banyak gitu, ada 20 unit mungkin kalau nggak salah. Belum ada teleponan lagi ya. Pada mobil sayang, jalanannya kecil ini. Memang kita sedikit diselep-selep di sini nih. Ada mobil ya.
Mudah-mudahan kelihatannya cuy, karena ini malam jam berapa, mungkin jam 8-an kalau nggak salah. Karena gua masuk orderannya ini jam berapa ya, tadi habis maghrib katanya. Minta codean, dan nawar, minta codean, lah bingung. Dikira bati jual beli HP gede apa. Ya tapi karena lumayan ya cuy, daripada tidur terus. Ini juga ya mengisi-mengisi kegabutan yang hakiki. Buat kalian juga cuy yang sering nonton video gua, tentunya banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa di subrek, di like and share ke cemen-cemen kalian. Nanti gua ngomongnya logat Jawa bae mungkin ya, biar agak gimana gitu, agak medok apa. Bitos dugi, oh udah nyampe katanya. Katanya udah nyampe nih. Tuh. Ribet nying nawar bae tadi ya jelema. Ngobrolna embung katipu, titah ka imah jauh dikirim Sherlock. Orang Banjarsari padahal. Kita take speed ya. Karena si konsumen udah nyampe di lokasi. Kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Malam sekali ini sayang, kebun semuanya ini. Perkebunan karet ini cuy. Agak rusak jalannya nih. Ada lubang buaya. Hah? Kasihan juga cuy kalau nyampe nunggu lama. Saya juga soalnya kalau misalkan COD suruh nunggu lama nggak sabar, apalagi COD-nya jauh kan, kasihan juga gitu. Jadi mungkin si Tria bisa dikondisikan. Tanya udah nyampe di perbatasan Batu Lawang. Tapi nggak tahu sebelah mana, nggak tahu lah. Di kontak ya, saya nungguin di pas bagian tamannya. Karena kesisi hatiku
Ini udah mau nyampe cuy. Perbatasan ku ih gila dok euy ka dieu mah euy. Cuy. Ledok. Siapnya ya abi nampi antosna barunya misalkan ya ya misalkan malah wisen wisennya nah ini abi mah tinggal dongkap ya ya dulu sih ya ya abi nampi antosna yang ngajen hp nya sih awet yang gua nanya halo balapan di desa Kapuas. Kopi ujung di kawasan Cengkareng.
mau ongkok ke racing kan, ah. Yuk. Jangan biar kadinya tenepuk. Ah, ulah kan. Ayo nya. Ternyata Bung sudah berapa kali ketipu katanya. Beli HP di forum jual beli. Oke cuy, alhamdulillah COD-nya udah beres ya. Jadi gitu tadi cuy keluhannya si A itu ya, konsumen yang tadi itu intinya pernah ketipu beli HP beberapa kali ya. Mudah-mudahan itu HP-nya awet dari saya, manfaat dunia akhirat. Dan saya bagian balik cuy, mungkin tadi segitu aja dulu ya cuy video untuk malam ini. Mungkin tidak ada yang spesial buat kalian, tapi ya mudah-mudahan menghibur. Oke cuy, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.